racikannya Asia ini bukan kaleng-kaleng. Oke, okay. Saya pakai telur bebek satu sama telur ayam satu ya. Iya. Tadinya bekas tadi ini ya banyak yang beli sih. Oh iya. Bukain ya, enggak apa-apa ya. Namanya juga ramai ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Sari Rasa Production, tempat kuliner kaki lima nih guys. Depan pabrik Riki ya bang ya? Nah, pabrik Riki ya, Darman Indo nih, daerah Sari Kolot ya guys. Nah, kita mau liput ini martabak telur mini nih. Nah, martabak telur mini harga 5.000 nih guys. Nah, penasaran kan nih martabak telur mini Raja Gombal nih. Tanya nih abangnya Peter Gombal nih, jangan-jangan nih. Nah, ini guys, kita liput ini. Nah, ini telurnya. Ini ada kol sama daun bawang. Ini ada sosis. Nah, sosis. Ini ada sosnya. Udah matang nih ya. Nih, tadi udah pesen duluan guys. Nah. Kok bisa namain Raja Gombal itu gimana, ah, ceritanya? Ah? Dengan Asia mana nih? Nama saya Ari. Ari, Asia mana Ari? Oh, Ari di Binong. Ini jualan martabak telur ya? Oh no. Pakainya apa aja nih Ari? Ya, nasi, daun bawang, telur ya. Ada daun bawang, kol, ini telurnya ya. Ini ada susunya juga ya. Biasanya buka jam berapa hari? Dari jam 11. Jam 11 pagi? Iya. Nyampe jam berapa? Jam 10 malam. Ini berarti satunya kasih 2 ya? 2 3 lumpianya ya? Oh 3? Iya. Oh ini. Ini udah kecilan maksudnya saya. Gak apa-apa. Halo, sehari ini ludes berapa kilo telur hari di sini? Wah, 15 kilo. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mantap nih. Terus ini bumbunya apa aja? Apa aja di sini? Ini bumbu racikan pabrik. Oh, racikan. Oh, ini cabai bubuk ya? Iya, itu Aida. Aida. Kalau ini bumbu? Racikan pabrik ya? Iya, iya. Punya perusahaan. Punya perusahaan. Rahasia ya? Rahasia. Ya, benar. Yang bikin enaknya di situ ya, Ayah. Oh, iya. Bapak itu mau bakalan tak ikut nanti. Kalau orang. Ini lokasi mana, Ari? Lokasinya Manggarai nyariin. Di depan Peterik. Oh, Peterik ya? Iya. Daerah mana nih? Pengen tarik kolak ya? Iya, sebenarnya tarik kolak. Ini juga jualan saya. Oh, sama ya. Nah. Oh, ini maknya nih. Oh, nih. Ini cilok nih ya. Ini ibunya. Ibunya. Pakai telur apa nih? Telur ayam aja ya? Ada telur bebek kalau mau. Oh, ada telur bebek. Oh, saya satu telur bebek dah. Satunya telur bebek. Nah, siap. Ya. Tapi yang telur bebek enggak usah pedes ya. Iya, iya. Oh, ya. Ini pakai sosis. Sausnya juga mantep nih, guys. Untuk saus nasional ya.
orang apa-apa nih. Ini bubur racikannya Kasia ini, bukan kaleng-kaleng. Oke, saya pakai telur bebek satu sama telur ayam satu ya. Bekasnya bekas tadi ini banyak yang beli jadi belum sempat di ini bersihin ya. Enggak apa-apa sih, A. Namanya juga ramai ya, A. Alhamdulillah ya. Itu sampahnya aja tuh kalau mantap lah. Nih, kita lihat nih di sini nih. Nih, yang kata mahal nih, 5.000. Enggak. Nah, terakhiran aja enggak apa-apa, Ari. Abangnya dulu enggak apa-apa. Kalau jam rame jam berapa biasanya? Bentar lagi. Bentar lagi ya. Antara maghrib sampai jam 9 ya, ya. Udah mulai ya. Ntar. Udah berapa lama di sini, ya? Berapa itu? Oh, baru 5 hari. Wah, mantap nih. Saya kamu ya di sini terus sekarang punya ide jualan ini. Iya benar, Kak. Mantap. Kalian dipromosiin ini, Kak. Bebek ya? Iya. Ayo bikin guys, lihat cara bikinnya nih guys. Telur bebek. Pakai dicampur-campur sama saya. Oh ya, bumbu rahasia ya. Iya. Bumbu rahasia. Pakai Aida. Pedas kan? Kalau ini enggak usah yang tepung bebek, enggak usah. Enggak usah. Buat anak saya. Ya, kita lihat. Dapat ide dari mana sih, ya? Dapat ide dari mana nih? Dulu pernah jualan kayak gini. Oh, di mana tuh? Di Binong. Dekat Binong. Pak Ari, makasih banyak lo beli di Liput ya. Mudah-mudahan rame, tambah rame, berkah juga. Assalamualaikum, Mak.
A few moments later. Assalamualaikum, guys. Tadi kan kita udah beli martabak telur kulit lumpia harga 5.000. Lokasinya di depan pabrik Riki Tarikolabi, guys. Ini spesial banget nih martabak telurnya. Buat pauk makan nih, guys. Mantap. Ini martabak telurnya kita coba dulu. Sebelum makan kita baca bismillah dulu, guys. Kita ini udah cuci tangan ya. Kita makannya pakai tangan aja, guys. Kita cicipin martabak telur 5.000. Ini pakai telur ayam ya. Kita tadi pesen telur ayam 1, pesen telur bebek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, guys. Pedesnya. Pedes. Pedes gurih, guys. Nah, pakai nasi nih, guys. Martabak telur pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Siap gede segini nih. Cuma 5.000 nih, guys. Murah meriah. Dedek mau makan? Makan juga. No. Kita kasih caos ya. Caosnya bukan caos apa-apa nih, guys. Tapi caos sambal asli ini, sambal asli ya, guys. Kita lanjut dulu makannya. Ini recommended banget nih. Harga murah tapi rasanya mantap jiwa. Kata abangnya, harga murah tapi rasanya mewah. Mantap. Ini ada sosisnya juga nih. Ini sini ada sosis kol sama daun bawang. Pakai caos juga nih, gratis caos. Umur. Mantap ya. Dek mau makan? Kita lanjut makan dulu ya, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya tetap di Air Rasa Production, tempat kuliner kaki lima, biar kita semangat promosikan kuliner kaki lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.